Hai semuanya, apa kabar? Balik lagi ke channel YouTube aku. Oke, video kali ini kita akan ngebahas salah satu produk dari Braille yang Tea Tree Salicylic Acid Cleaning Pad. Oh ya, sebelum kita masuk ke reviewnya, aku mau kasih disclaimer dulu. Jadi biar nggak ada salah paham gitu loh. Oke, jadi brand Braille ini sebenarnya brand dari Cina, cuman diimpor di Indonesia dan sekarang ini sudah dapat izin resmi dari BPOM, kayak si Bio Aqua juga kayak gitu. Dan saking berseliwarannya di FYP TikTok aku, jadinya aku keracunan juga buat cobain si Braille ini. Dan for information aja, kalau sebenarnya ini tuh cleansing pad pertama aku, jadi aku belum pernah cobain eksfoliasi pakai kayak kapas gini, ini belum pernah. Jadi ini tuh apa ya, first impression gitu. Dan aku pertama emang mau cobain dulu yang affordable, yang bisa buat kantong pelajar juga. Mungkin next bakalan nyoba yang produk lokal. Dan untuk packaging sendiri, jujurly ini emang bagus banget sih. Ini tuh terbuat dari plastik tapi yang tebel gitu, dan warnanya tuh cakep banget. Dan untuk harganya sendiri, aku kemarin beli ini tuh di Shopee harganya Rp50.000, isinya tuh 40 pad atau 40 kapas gitu. Tapi aku barusan nemu ada yang harga Rp40.500, cuy. Ya ampun. Oke, sekarang kita bahas ingredients-nya dan juga klaim-klaim dari produk ini tuh apa aja. Dan ini dia full ingredients-nya ya. Oke, kita bahas star ingredients-nya. Jadi bahan utama dari cleansing pad ini tuh adalah salicylic acid sebesar 2%, dimana itu tuh udah umum banget dipakai di semua produk skincare di Indonesia. Jadi agen eksfoliasi di produk ini tuh cuman salicylic acid atau BHA aja, tanpa ada AHA. Kemudian ada witch hazel dan juga tea tree leaf water yang bagus banget untuk jerawat atau calming jerawat. Kemudian ada ingredients aloe vera dan juga sodium hyaluronate untuk melembabkan kulit, jadi nggak kering gitu loh setelah kita melakukan eksfoliasi. Dan tenang aja, produk ini tuh sudah nggak mengandung alkohol, fragrance, dan juga oil free, jadi nggak bikin komedogenik. Ini tuh juga bisa banget dipakai untuk yang punya fungal acne ya. Bisa dipakai all skin type, terutama buat kalian yang kulitnya oily atau yang berjerawat, dan bisa dipakai mulai usia 12 tahun ke atas. Jadi cleansing pad ini punya dua sisi, satunya sisi yang bertekstur kayak gini, kemudian sisi baliknya tuh yang lebih halus gitu. Di petunjuk penggunaan cara pakainya, sisi yang bertekstur ini tuh digunakan untuk eksfoliasi atau waktu kita mau mengangkat sel kulit mati. Sedangkan untuk sisi yang lebih halus itu digunakan bisa untuk waktu kompres jerawat kita gitu, atau CSM ya. Dan untuk sisi yang bertekstur ini tuh gak terlalu kasar-kasar banget, dia masih lembut lah ya, gak bakal menyakiti kulit kalian kalau digosok. Dan untuk aromanya sendiri, dia itu lumayan strong, waktu kita buka penutupnya itu udah langsung kecium aroma mint dan juga tea tree, jadi kayak mentol gitu. Tapi waktu kita udah aplikasiin ke wajah itu bakalan menghilang sendiri. Dan ternyata isinya tuh juga banyak banget, tuh kalian bisa lihat sendiri. Jadi itu satu muka yang mukanya lebar pun juga masih bisa pakai ini gitu, satu pad aja. Oke, sekarang kita saatnya praktek di wajah aku. Ini aku eksfoliasinya waktu malam hari ya. Yang pertama ya udah pasti double cleansing, aku pakai micellar water dari Garnier yang vitamin C. Kapan-kapan dia aku review ya, aku belum mulai review itu. Karena aku suka banget itu daripada si pink. Setelah itu kalian cuci muka pakai facial wash yang gentle, oke? Lanjut, kalau udah kering, kalian langsung pakai si Braille cleansing pad-nya. Dan ya, aromanya langsung kecium bau mint-nya gitu. Oke, kalau versi aku itu, aku pakai yang sisi kasarnya dulu atau yang berteksturnya dulu gitu, baru nanti lanjut pakai si sisi yang lebih halus. Bismillah dulu. Oh ya, waktu kalian gosoknya tuh nggak perlu yang terlalu ditekan-tekan terlalu nemen, atau apa ya, gak perlu ditekan-tekan terlalu keras gitu loh, karena dia tuh emang udah ada teksturnya kan, jadi ya gak perlu yang terlalu pakai otot banget, gak usah, tinggal set kayak gitu aja, udah dia udah keangkat sendiri gitu sel kulit matinya. Dan setelah eksfoliasi itu aku ngerasain ada sensasi cekit-cekit itu di sekitar hidung aku, di sekitar hidung, sisi-sisi hidung itu ada kayak cekit-cekitnya gitu.
lanjut pakai hydrating toner, kalian pakainya di tangan aja, telapak tangan, tapi itu kan usap ke wajah kalian gitu, jadi nggak perlu pakai kapas lagi, biar kalian mukanya tuh nggak iritasi gitu loh. Dilanjut pakai hydrating serum dan juga pakai moisturizer. Oke, selama memakai produk ini tuh aku alhamdulillah nggak ada breakout, jadi nggak bikin aku breakout dan nggak muncul purging juga. Untuk eksfoliasinya sendiri menurut aku bekerja. Waktu aku pertama kali pakai ini tuh ada sensasi cekit-cekit di daerah hidung dan juga di daerah pipi, itu yang emang ada lagi jerawat dan juga beruntusan. Tapi untuk eksfoliasi aku yang kedua itu nggak ada efek sama sekali. Jadi menurut aku eksfoliasinya itu bekerja baik di kulit aku dan dia nggak bikin kulit aku tuh kering di kulitku yang normal tuh oily. Tapi untuk kayak masalah pori-pori maupun komedo masih belum ada hasilnya sih, masih pori-pori masih kelihatan besar dan masih ada komedo juga. Tapi untuk efek mencerahkan di aku itu iya banget, besoknya langsung muka aku tuh kelihatan lebih cerah dan juga lebih sehat, lebih plumpy dan juga lebih glowing lembab gitu. So, aku rekomendasiin produk ini buat kalian yang pemula eksfoliasi dan juga yang udah pro. Tapi kayaknya untuk yang pro kayaknya bakalan gak begitu kerasa, karena ini cuman BHA aja, gak ada kandungan AHA atau PHA. Tapi tetap worth it kok untuk dicobain. Oke, sampai sini dulu videonya. Makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Dan semoga videonya bermanfaat buat kalian yang lagi cari review tentang si Braille Cleaning Pad. Dan see you on my next video. Bye.